tes yang dari solar panel dari atas yang saya pasang dari kanopi langsung ke EcoFlow dulu. Nanti kabel-kabelnya nanti baru dirapiin. Ini yang disediakan oleh Delta Pro, ya. Akan saya colok ke Delta Pro. Nih, ini udah sediain. Aku juga udah sediain kabel-kabel yang extension untuk colok ke solar panel, ya. Ini. Jadi nanti aku akan colok ke atas, sementara colok ke situ. Oke? Colokannya ini ya, MC4, jelas. Ini, ya. Masing-masing tujuh. Ini udah saya connect. Ini kabel sementara situ, positif negatif ya. Kita mulai colok ya. Nah, listriknya gimana nih? Kita mulai ke sini. Aduh, semoga nggak ada listrik nih. Up. Nah. Ini adalah 1000 watt. Masuk berapa watt? Wow, free energy. Seribu 178 watt jam 10.30 masuk nih dari solar panel ini. 3 solar panel JA Jinko solar panel 545 kali 3 ya. Ini udah free energy teman-teman. Sementara saya connect begini dulu nih. Nah, nanti akan dirapiin lewat tembok atas ke bawah sini. Nah, ini charging dalam 2 jam 1232 bagi maxnya. Nanti kita akan lihat lagi di jam 12 sampai jam berapa nih dia bisa charge. Kemungkinan besar sih cuma 3,6 kW sih dalam 2 jam ya. Gitu loh solar panelnya. Oke, akhirnya kita sudah sampai ke akhir video ya. Jadi tadi dari jam 10.30 dia memakan waktu kira-kira 2 jam 15 menit dia full. 3,6 kilowatt hour dia full. Jadi dari jam 11.30 capai sampai jam 1 dia udah full. Jadi sebenarnya masih ada 2-3 jam untuk satu smart battery lagi untuk bisa benar-benar dapat dari solar panel yang dari kanopi itu. Jadi sangat puas dengan solar panel yang sudah dipasang, yang dari Jinko 545 yang harusnya di EcoFlow itu kan 1600 ya, cuman ternyata dia lewat dikit 545 kali 3 pun lebih pun nggak apa-apa, yang penting voltasenya itu di 49 volt itu kali 3 itu masih tidak lebih dari 150 volt. Jadi satu Delta Pro itu dengan 3 solar panel itu di peaknya itu bisa sampai 1300. Itu saya sangat terkejut karena saya anggap itu kira-kira efisiensinya paling 60% 70% gitu di jam 10.30. Ternyata dia bisa capai sampai 1300 watt ya. Berarti 1 jam itu bisa 1,3 kilowatt kalau dia tidak ada cloud, tidak ada ditutup-tutup awan gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk timnya EcoFlow untuk bantu secara teknis dan secara verbal dikasih tahu cara-caranya. Jadi nanti akan dirapikan dia punya solar panel dari luar dipasang tembok terus masuk ke Delta Pro aku, dan sambil tunggu smart home panelnya untuk meng-cut down lagi dia punya billing. Oke teman-teman, terima kasih, jangan lupa
follow, subscribe, dan komen, dan ketik like. Thank you.